Wason. Kita update for you barengan sama Zara. Sama Reza juga deh. Musim hujan. Aku sudah gak ketirisan. Oh, kenapa? Udah gak kehujanan doang. Tadi udah diberhentiin. Bukan lo kan sebenarnya yang berhentiin. Udah gak hujan nih, Cah. Ya, syukurlah kalau udah gak hujan. Kena cara dong, lihat sini. Apa sih? Oh ini, dari tadi lo tahu. Oh ini, pinter bahas-bahas hujan tuh ini dari tadi kan. Oh kan, nyonteknya sini kan. Enggak kok, aku baca buku kok. Allah, aku sosok deblo. Deblo tuh gara-gara lo lebih tahu nyontek sini kan. Enggak kok, aku di brief. Udah beresin hujan gua tadi, bukan oh pawang hujan yang datang sekarang kan. Iya, ini kita panggil aja ya pawang hujan yang tadi ngeberhentiin hujannya Zahra. Sekaligus dia ini mau ngasih tips di saat musim hujan. Ini sakit banget. Iya, kita panggilkan pawang hujan. Mang hujan ya. Mang, silakan duduk, Mang. Mang ini kok. Mang ini pawang hujan atau ninja? Benar. Rambutnya. Aduh. Oh, itu rambut. Cocok meong ya. Naik motor ya tadi ya? Iya, naik motor. Itu ya. Sian ke mall Damri, Bang. Itu helmnya belum dibuka. Oh, bukan. Oh, bukan. Apa dong? Rambut saya. Oh, dia extension, Bang. Aduh, saya mau ada disini apa ini? Jadi gini, Mang. Ada, ada butuhnya aja. Iya. Ini kan di musim Bandung, hujan. Ya. Katanya Bapak tadi yang berhentiin hujan. Iya, stop. Kalau lagi musim hujan gini, Pak ya. Tipsnya nih buat yang lagi nonton nih. Oh, iya. Gimana? Tipsnya. Hujan itu kan pasti, air. Iya, air. Ya. Hujan itu kan kalau basah. Pertama-tama basah ya. Ada gerimis dikit. Itu yang bahaya tuh yang awal-awal. Kenapa, Pak? Masa? Yang bahaya tuh yang gede, yang badan dong. Yang bahaya tuh yang sebenarnya yang awal yang gerimis itu bikin kepala pusing. Jadi kalau mau hujan-hujanan, sekalian deres aja. Oh. Kenapa sih? Oh, biar, Pak. Ada lagi, Pak, ada lagi. Ada lagi ya. Itu yang penting aku semuanya. Bapak, iya. Bapak kan punya guru, Pak ya. Iya. Guru spiritual itu, Pak, tuh. Tuh. Waduh. Iya. Yang pertama, tips menghadapi musim hujan. Iya. Tips menghadapi musim hujan. Heeh. Mulai membersihkan gorong-gorong. Terus ya, got. Oh, jadi harus saya juga yang bersihin gorong-gorong. Ya kalau bukan kita siapa lagi yang menjaga lingkungan ini? Oh, iya harus bersihin gorong-gorong. Biar terhindar dari banjir kan? Coba, lanjut, Pak. Lanjut. Yang kedua, Bang. Yang kedua. Pastikan kendaraan mobil-mobil, motor-motor itu dalam kendaraan apa? Prima. Prima jasa. Mobil, dalam motor. Dalam keadaan prima. Maksudnya apanya? Jadi apa kayak sih, prima? Misalnya bisa mesinnya, gitu kan. Takut. Pak, dicontekannya lampu dan ban. Oh, lampu. Iya. Prima. Selanjutnya, Pak. Pak, selanjutnya, Pak. Saya terawang dulu. Iya. Selalu bawa payung atau jas hujan. Saya itu nomor 4, Pak. Nomor 3 dulu. Iya. Cabut koneksi. Cabut koneksi, cabut gitu tuh. Apa tuh? Konektor. Konektor. Jadi di saat cahayanya datang kan biasa suara geluduknya belakangan kan? Iya. Wek! Telat gitu loh. Kalau kamu mau mengukur jauh atau dekat si sambaran petir itu di saat cahayanya muncul, kamu coba itu. Nah, di atas 5 detik baru muncul suaranya, berarti jauh. Tapi pas cahaya datang, terus kita petir langsung berarti itu dekat, matiin langsung. Harapan. Matiin TV. Matiin TV, karena takutnya bisa kebakaran. Kecuali kalau rumah kamu punya apa namanya itu penangkal petir. Kalau kira-kira hujan gedenya terjadinya di Rabu Sabtu 7:30 malam, pindah rumahnya kamu cepat. Iya. Berdatang. Pindah rumahnya, nggak harus matiin listrik ya. Gitu, selanjutnya. Selanjutnya, Bang. Jadi itu tadi, selalu bawa payung atau jas hujan. Ini agar terhindar dari kebasahan. Biar nggak bara rase aja sih intinya, dan gimana lagi hujan ngebasa tuh. Yang selanjutnya,
kalau misalnya hujanan nih, hujan itu mending usahakan langsung mandi air hangat biar relax dan juga terhindar dari penyakit. Ya kan udah cair ya. Kan beda. Ada asamnya kalau air hujan itu. Gua suka ini kan apa di awan gitu kan. Kebetulan yang tipis di awan. Selanjutnya Pak, selanjutnya. Iya. Ini yang penting nih. Apa? Menjaga kesehatan tubuh kalau bisa minum vitamin. Iya. Jaga pola makan. Ya, banyak minum air putih ya. Biar kita tidak mudah sakit. Gak harus musim hujan atau sekarang itu mah ya harus tiap hari. Ya tapi kan kalau saat hujan itu iklim berubah. Iya. Suhu naik turunnya mendadak itu kan bisa bikin tubuh kita rentan gitu. Kita tuh kena demam, flu gitu kan ya. Jadi manja badan tuh tiba-tiba. Dikasih pesan singkat terkait hujan itu apa ya, Mbak? Nih kan, lo kasih lo udah diundang lo. Pesan, asih. Maksudnya hujan versi kita. Hujan ya hujan, biur gitu. Seberapa greget lo waktu hujan? Ya kan? Iya. Waktu itu hujan-hujan lah. Terus datang ke pawang hujan. Namanya pawangnya yang minta berhentiin hujan sama gua. Tawa lama mikir kan lo? Gua kemarin hujan-hujanan. Terus hujannya yang flu. Kemarin, gua hujan-hujanan, hujannya yang joget. Ini ya. Kemarin gua kena hujan. Terus, hujannya yang kaget sama petir. Kemarin hujan gede, kebanjiran. Instagramnya @pambrose. Dalam kora ini dalam Instagramnya ya. Ini adalah kawan kita. Ini produser di Urban pagi-pagi kalau. Ini kan kita lagi di Urban nih ya. Dia juga in charge di sini. Kalau ini nggak keluar, nanti nggak boleh kita syuting di sini karena dia penghuni. Penghuninya di sini. Kalau yang di belakang kamera ini produsernya What's On. Sini dulu dong, salaman dulu sesama produser dong. Kalau dia emang kurang jadi produser. Kapan di take out? Gua. Kenapa? Iya. Nah, awan mendung. Terus yang keluar door prize. Udah hidang door gelap. Udah. Updaters, kita pamit ya, udah ya. Yuk. Rabu, Sabtu, jam 8 malam pokoknya harus bareng sama kita ya. Tapi sorry kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Kalau ada kebahagiaan ya dinikmati aja ya. Iya. Reza pamit. Zaranya pamit. Bawang hujan juga pamit. Iya. Tonton terusnya What's On. It's Updated Body cuma di E-Channel. Bye. Dadah. iChannel.